What's up guys, welcome back with me. Hari ini kita akan membahas saham lagi ya. Oke, pagi kita akan membahas apa? Kita akan membahas saham dari Duty atau Duta Pertiwi TBK. Ini dia. Let's go. Untuk Duta Pertiwi TBK bergerak di bidang properti dan real estate syariah dan DPA. Harga per hari ini 3.960, naik 30 atau 0.76% per hari ini. Harga tertinggi di 3.990 dan titik terendah di 3.900. Cukup stabil untuk saham Duta Pertiwi TBK ini guys. Untuk per 1 bulan Duty atau Duta Pertiwi TBK, yaitu di harga 4.520 dan titik terendah di 3.830. Sampai kata mereka, menurut Prabowo Nur Susilo, Duty market cap di bawah actual asset cash 0.5 kali harga hari ini. Dividen ada, akhir tahun pameran kenceng, dan call ion di USD makin ramai. Masih mahal, nice. Kalau bisa cung dulu di bawah 3.500, jadi orang bisa ambil 50% lah. 5.000. Main bullish prediction. Karena ini bagiannya bersaudara, kalau kayak itu hanya bukan vaksin. Lebih diperjuangkan. Saya tahu contohnya lebih banyak lagi cetak semua saham target dan juga punya lagi sih. Padahal saham ikut macam itu tadi menjadi ratusan juta lot bukan nomor. Hasilnya tambah. Good for Arjanto, hey Duty, best day today. Apa Duta Pertiwi Duty? Hinton? Duta Pertiwi Hinton, maksudnya marketing sales strike this year. Duta Duty, contoh marketing sales 9 miliar di semester 1 2022. Untuk yang meeting sekelas yang sudah potensial ke data seharga wajar. Nice. Thank you.